Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal fungsi densitas untuk poin yang E, yaitu menggambarkan grafik fungsi densitas dari fungsi ini ya. Ini kita diminta gambarkan grafik fungsi distribusi atau kumulatif. Fungsi kumulatif dari jawaban yang D ya. Dari jawaban yang D kita peroleh bahwa apa? Fx bernilai 0 untuk x yang kurang dari 1, kemudian bernilai x kuadrat kurang 1 per 8 untuk 1 sampai dengan 3, x nya dia bersama 3, dan bernilai 1 untuk x yang lebih dari 3. Nah, berarti bisa kita di sini, berarti kita misalkan cari beberapa titik ya. Kita tahu bahwa fx itu bernilai x kuadrat dikurang 1 per 8 untuk x-nya yang terletak di antara 1 sampai 3. Berarti untuk x sama dengan 1, f1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 per 8. Berarti 0 dibagi 8 hasilnya 0. Kemudian untuk x sama dengan 2 berarti fungsi kumulatif pada saat 2, ini sembarang titik ya, boleh kita substitusikan. 2 kuadrat 4 dikurang 1 berarti 3 per 8. Kemudian x sama dengan 3 berarti f3 sama dengan 3 kuadrat dikurang 1 per 8. Atau 8 per 8 dengan kata lain 1. Nah, di sini kita bisa gambarkan nanti pakai penggaris ya. 1, 2, 3. Ini sumbu X, ini 0. 1, 2, 3, 4. Ini seterusnya. Ini ada 1. Nah, ini fungsi kumulatif X. F besar ya. Nah, anggaplah di sini 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8, 6 per 8, 7 per 8, dan 8 per 8 atau 1. Nah, kita tahu bahwa kalau untuk fungsi yang kurang dari 1, dia bernilai 0 di sini ya. Ini bernilai 0 atau ganti ini aja. Ganti dulu. Untuk 0 sampai 1 bernilai 0, kemudian tadi pada saat F1 dia 0, pada saat 2 3 per 8, berarti di sini 0, kemudian pada saat 2 ini 3 per 8, pada saat 3 dia bernilai 1, berarti dia di sini, dan saat lebih dari 3 dia bernilai 1, berarti seperti ya. Karena continue berarti ini akan terus ini terhubung ya. Ini terhubung. Seterusnya. Nah, inilah gambar dari grafik fungsi distribusinya. Nanti ini gambarnya juga sudah. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.